Sekarang kita coba yang skill 2 ya guys ya. Oh iya, mananya sih doang coy ya. Tapi nggak ada cooldownnya mas, kita coba aja ya. Yang 3 juga nggak ada cooldownnya sih. Kita coba yang skill 2 dulu guys, bagus apa enggak ya. Dapat ele, dapat buku, cakep. Epis anjas. Ambil kayak gituan aku mas. Oh iya, elf ya dulu ya. Waktu elf mas, pas regen-regen bagus banget. Seneng aku mainnya dulu cok. Hyper Eudora anjir, gak mati-mati mas. Sekarang jadi natur sih jadi kurang mas, agak males main sih aku. Nah sekarang iso ulti terus ya guys ya. Nah, coba sih mas. Baragi job, kita korban gigi aja kali ya. Korban kargus aja, tarik kan kargus. Nah, hero yang di sekitar itu kan langsung ulti mas. Oh, konsep ya guys ya. Tapi mentoknya nambahin sedikit doang cok. Kita lihat ya, Harith nambah berapa persen, terus yang lain berapa persen. Kita korban kargus mas, harga 2 ya, tapi bintang 1. Nambahin berapa persen? Harith langsung full mas. Harith mananya langsung full ya. Xavier cepet nih isinya tengah. Lumayan berarti mas. Is oke lah, lumayan lah guys. Gak buruk-buruk amat. Kalau misal kita kepepet gak dapet buku kan. Masih lumayan guys. Gak parah-parah amat lah. Yuki 1 tadi kurang guys. Kurang banget malah. Yuki 2 ini lumayan guys. Kita coba korbanin Alucard ya guys ya. Kita coba ya. Nah kita ganti lagi. Oh, bisa di reset-reset mas. Sesuka hati ya guys ya. Kita coba korbanin Alucard. Kan dari ketiga tuh mas. Pick rebutan elementalis. Lumayan sih yang 2 mas. Lumayan ya. Gak bagus tapi lumayan lah. Noh. Harith mana langsung full guys ya, yang lain masanya isi 30% lah gitu mas. Ada 30% gak sih ya, 35% lah yang lain lah mas ya, lumayan lah. Kelar kita coba korbanin si Tigreal ya guys ya, kita lihat nambahin berapa karena Tigreal start 2. Market chop saja sih. Ada Altus kita ambil. Kelar kita coba ke Argus ya guys ya. Ke Argus, ke Tigreal sih. Kita coba mas ya. Kita coba korbanin Tigreal. Kan harus diganti-ganti sesuka hati nih mas. Nah, kalau di Tigreal nambahin berapa ya guys ya. Kita lihat. Dia bintang 2, tadi Alucard bintang 1. Pakai Remi tapi rollingan jelek ya. Mending pakai Harper mas. Sampean mainnya kurang tenang kok. Kalau yang tumbal dikasih Immortal bisa hidup lagi gak? Bisa kayaknya. Gak tau, kayaknya bisa mas. Kayaknya sih bisa mas ya. Lihat tadi grill nambah berapa nih. Bintang 2 nih. Sama mas. Noh. 35% doang cok. Ya wis lah, mending korbanin yang biasa aja. Skillnya bukannya cooldown sekarang di revamp mas. Jadi tanpa cooldown. Tapi nambah sedikit doang. Gak banyak kayak kemarin. Kalau kemarin kan nambahnya banyak banget tuh. Bisa sampai 90% kan. Sekarang nggak bisa mas. Nambahnya sama aja cok. Kita ganti ke Alucard. Jadi kita misal salah pencet, bisa dipakai lagi. Misal tapi mas. Ada make gak sih sebenarnya mas? Tadi ada make gak tak iki ya. Terus lah. Tapi kalau ada make, mending nyala ke make dulu sih. Enggak mas, walaupun oh sekarang nggak bisa, lupa aku mas, bisa apa enggak. Aduh lawannya kayak gini gue cok. Noh nambahin sama ya 35%. Ini kalah so turun dalam banget ya aku mas. Itu harusnya masih oke sih. Xavier kok ulti 2 kali. Tracas, tracas. Damage Xavier sih masih ngawur banget ya guys ya. Jangan lupa adu-adu mas ya.
Sore Mas Fahmi. Ambil dora-dora. Lightboard enggak usah ya, ada dora-dora. Cakep blazing elementalis. Tinggal nyalake make kan. Ini make nyala, ele nyala, cakep ya guys ya. Terus dora-dora kasih belakang sini, cakep. Terus itemnya kasih ke sini aja deh. Sebenarnya bagus dora-dora sih Mas kalau kasih kayak ginian sih. Tusenmu semangatku Mas. Peh, pelanggaran Mas. Lumayan guys, gak jelek-jelek amat. Lumayan lah ya. Halo Mas Dika. Oh isi mana 35% ya. Sekarang cuma 15% Mas. 25% ya. Ya seenggaknya lebih cepat ulti lah Mas. Gitu aja lah ya. Intinya Mas sebenarnya Jilong Storm Dora-Dora ya hilang lah Mas ya. Terus terus. Kunci kemenangan Necro Keep ya Mas. Ntar kita menangnya harus pakai Necro sih. Berarti kita nabung aja buat absurd ya guys ya. Vexana 3 biji auto rame. Semoga ntar dapet lah ya. Terus aman sih harus early kita guys. Kayak ginian ya. Gal absolut-absolut aja Mas. Safir jual Mas, peh ngawur. Dia adalah kunci kemenangan kita ya guys ya. Dia sama loh. Tertes. Tapi kita lebih cepat. Canda lebih cepat. Ya rungkat toh Mas. Tertes. Anjir, anjir. Dikira Safir pundak GG Mas eh. Iki dulu dong, boskop dulu dong. Ngeheal gak sih? Pernah gulur 12 minus darah lawan 46. Iya Mas. Bakal gede banget. Kurangnya. Enak jual Yudora. Ngawur neh wong iki Mas. Kita upslot ya. Mungkin terbat cloud deh. Ada ini Leomord. Kita ambil boleh. Kalau dapat sih kayaknya diambil si Rudy Arianto dah. Dia ambil Rudy Mas, Rudy yakin aku. Enggak, ya wes aku ambil Leomord biar enggak nyarinya susah. Sore Mas Andi. Ayo bos ya baru join jangan lupa dibantu pencet tombol likes-nya ya guys ya. Thank you kawan ya. Selamat sore Mas Rodeus Farm. Duduk Leomord tak masuk ya jadi dia masih impun ya. Misal tak korban ke Leomord. Percobaan toh kan dia harganya 5 kan. Tak coba sih Mas. Nambah setengah wong enggak. Ya kita mah harus coba-coba ya guys ya. Coba Leomord ya guys ya. Dia kan harganya 5 kan. Apakah bakal tambah banyak isi mana nih guys. Terdeteksi cheat aktif. Nah, pakai AB3 tambah serem Mas kombone. Yo kalau kayak gitu sih serem. Sekarang daripada natur mending ele necro Mas kalau pakai AB3 kan. Sama wae cok. Sama aja Mas. Korbannya sama aja. Tadi bintang 2 sama aja. Bintang 1 Leomord juga sama aja. Korbannya jadi bebas sih. Gak ngaruh. Safirku gak ulti tuh Mas. Pakai Yugi skill berapa ini Mas? Skill 2 Mas ya. Dia tanpa cooldown sekarang ya guys ya. Jangkrik kalah. Hadir Bang. Halo Mas Kak juga Reme. Selamat sore Mas. Korbanin Necro kayaknya enggak Mas. Kalau Necro gak hidup lagi. Aku udah pernah kayak Mas. Cuman AB3 itu kadang rollingannya di bawah itu kuring Mas. Oke, tak coba lagi Mas. Korbanin Necro ya. Ya kita mah namanya coba-coba ya guys ya. Ya enggak apa-apa Mas. Intinya kita coba-coba guys. Yo, tak coba Mas. Oke, biar kalian-kalian itu enggak penasaran tak korban ke Leomord dah Mas. Ya sayang soal Leomord Mas. Apa gue? Nah, Faramis enggak sayang aku. Leomord. Coba enggak penting juga dia dapat ini guys. Kita coba ya guys ya biar kawan-kawan ini enggak penasaran Mas ya mati ya
No, gak hidup lagi guys, hilang ya cuy ya. Gak bisa. Hilang masa. Ini bahaya cok kalau kena, ih bisa langsung pulang aku anjir. Bahaya ini mas. Ini wong ini bahaya cok sumpah. Ini kena bisa langsung pulang aku. Info, info. Safir jangan mati cok. Yang banyak-banyak hero nya tau mas. Ih ngilu aku lihat cok, AB 3 nya nyala soalnya mas. Nah kalah so, ih cakep. Jangan lupa hari itu dia pulang gitu ya guys ya. Bug Yuki satu apa? Udah defeat ya mas harusnya. Harusnya udah defeat. Soalnya kan skill Yuki sekarang beda kan. Raiso mas, korban itu. Itu udah ada Claude tuh mas ya. Tadi kurang ini, Maringono kurang Claude. Info no mas ya. Enggak mau ngomong mang. Besok jual. Tetap slot ya guys ya. Jangan korban ke elementalis. Jangan korban ke. Ya gak apa sih korban ke Faramis juga gak guna guys. Yes ya kelar ini nambah elegan. Clay-nya kenapa gak masuk lingkaran Yuki? Percuma mas. Dia kan necro keep. Dia gak bakal isi mana. Percuma. Jadi mending buat musuhnya biar gak fokus ke tengah doang gitu loh. Kan bisa fokus ke kanan kiri juga musuhnya, setidaknya Saviarku aman tentram ya guys ya. Mas asli mana mas? Asli Semarang ya guys ya. Kukui kukui. Wah ini cakep pol lagi namanya definisi. Barina masuk dulu guys. To nguntuni kerjanya kayak gini mas ya. Tadi ya guys ya, tadi ada Aldous, Franco, Amalela kurang Claude, tak jual nongol Claude guys. Muntun nih kerjanya mesti ngono ya mas, yakin aku. Sangel muntun nih mas tuturannya asli. Apa ya guys ya muntun deh ya gitu ya. Hobi kali mas, sumpah hobi banget. Hobi kali wak, kena masuk akal anjir. Sangel muntun mas. Lek ngopi ose, waduh kopiku pagi tadi ya mas. Hari jual ya kita gitu, saya enggak dapat kan. Salam kenal game mas saking Solo. Oke mas siap, salam kenal mas radio spam. Kopi udah tadi pagi mas. Muntung emang kerjaan itu mas hobi ya gitu. Tadi dapat Aldous, Franco kurang Claude aku ngerol ya dapat. Maringono nongol dapuran nih guys. Sangel mungkin guys. Nuruti muntun ini susah guys. Angel. Awalnya bagus, baru ikut langsung tusun. Ya pemanasan mas, pemanasan biasalah. Sampai main AB3. Hai bos, selamat sore yang baru join. Jangan lupa dibantu like share ya guys ya. Thank you kawan ya. Kayaknya mending tak korban ke Mbak Rina ini guys. Tak guna ya Mbak Rina ya guys ya. Ini lumayan cok buat TP di depan. Semarang Dimas. Kabupaten Mas Ambarawa ya guys ya. Ya mas karena tuh balik aja. Sayang ini bisa buat TP cok lumayan guys. Ayo lo kalah sayang gak mas ya. Saviarku Astro lo cok. Rasa tuh ya ngerti Saviar mas. Trates. Tapi sekali ulti rontok bisa mas. Lo Yudorannya udah mana mas ya. Jangan lupa adu dulu guys. Yuki 2 lumayan ya guys ya. Gak jelek ya. Yuki 1 tadi kurang. Yuki 2 lumayan. Ya seenggaknya ngisi mananya lebih cepet lah. Anjir gue diaburannya Claude nongol terus. Sangel Claude mas. Blazing dai. Kita kasih depan gini aja guys lumok. Jangan ding. Bariki jajal skill 3, siap bosku, kelar kita coba yang skill 3 ya guys ya. Buktinya kita 4 besar aman ya guys ya. Tapi ketolong necro keep sih emang mas. Guys kok budak kreatif itu ya masih ada ya mas. Ya dia pakai Freya 3 sih.
Wah, itu Xavierku setengah tahun anjir intinya mas. Mari ngono ultinya secara target anjir proses. Harus bidang 3 sih Xavier gue ya mas. Ora tembus no mas, geli-geli doang kan. Ultinya setengah tahun mas ya. Tinggal nunggu update bener kali guys, tinggal nunggu update ya. Juki satu masih mas, masih apa? Masih ada. Cuman lo. Nah gitu, galau aku anjir. Tambah efek sana banyak-banyak ada guys. Soalnya gak ada yang main astro kayak atas-atasku mas. Jadi gak ada yang ambil. Mode cheatnya aktif, loh diambil loh. Nama kuda Leomord siapa bosku? Siapa mas ya? Suyeon Oh mas ya? Suyeon Oh. Kayak harus bidang 3 sih Xavier kata Ugis. Aduh Priastro cok. Blunder aku mas, Priastro gader anjir. Di blazing. Lawannya dua-duanya Freya ya mas. 3-3 nih ya. Kenapa dia gak ambil biji Astro cok? Oh dia pede sama Odet. Pede kali dia sama Odet guys. Lawan kita dia cok ya. Oh dia pegang ini. Kenapa Lunox langsung full mana nih guys? Kan sama-sama harga 3 kan ya. Ini kasih anjir untung nih. Masih gak paham aku mas konsepnya kayak mana lagi. Kenapa Lunox dari mana langsung full guys? Pertanyaanku kayak gitu. Kan ya sama-sama kan ya harga 3 ya toh. Kok aneh ya ada kejanggalan nih guys ya. Namanya Gabriel bosku, Gabriel. Janggal ya mas. Ada kejanggalan ini ya guys ya. Pantauan ada dapuran Lunox sih. Dari tadi Lunoxnya langsung ulti, makanya kok aneh. Xavierku setengah tahun guys. Piper Lunoxnya ya mas. Nanti deh kapan-kapan jadi pendukung lagi mas, siap mas. Thank you mas Udi Haryanto udah di share mas, masuk mas. Nggak muntun nih mas, kita pantau ya guys ya. Lunox gitu. Nggak ngaruh mas. Noh. Ada masuk akal untuk mas tak kasih hyper cakep dia daripada Xavier yang gak saat itu mas setengah tahun anjir nunggu Xavier ulti loh mas keburu tapi damage sakit Xavier tuh jauh sih mas damage tapi lama banget anjir tenang sih mas jangan lupa dibusuk guys ya kalau Nox bintang 3 boleh dah guys aku mau cari Xavier 3 dulu mas. Blazing lah mas. Ihi, cekir. Mustah, warna idomi ya mas, mas. Dia udah saat 11 kok. Ya mungkin bug guys, karena kemarin Lunox 6 LA itu ultinya lama guys. Last stock mana mas? Ada yang 100, ada yang 125. Oh ini mana? Anjir mana nih Lunox 25 doang? Pantesan langsung full cok. Gak bug guys, emang mana nih Lunox 25? Nah 25 ternyata mana Lunox kecil banget cok. Ini 100 ya mas. Mana Lunox kan cuma 25 ya langsung full bener. Emang kemarin 25 cok dari kemarin guys. Loh sekarang jadi 100 ngebug ya mas ya. Sekarang jadi 100 loh. Ah Lunox hari-hari bug. Hari-hari bug mas mundur nih. Hari-hari. Ya. Nyoh malah 25 lagi. Ntar naik ulti ampuh lah mas modal gue rasa gitu RW-RW anak-anak ini mas ada Gornich ya mas tondang kok noh sekarang 25 ya pusing ya guys ini lagi ceritanya ini mas ntar naik ulti jadi 100 mas enggak sama aja mas ini ya harusnya sama terus 75 ya 75 emang base mananya segitu mentoknya kan 25 nah ya noh langsung full kita klik lagi nih mananya noh balik ke 100 normal lagi guys yang lain nih Xavier ya tak pantau 100 dia tetap 100 mas noh Xavier ya oh nambah 125 guys
senambah ya mana nih ya. Tapi lunak dari 25 kok jadi 100 ya guys ya. Banyak banget cok. Kukira ngebug guys, ternyata enggak. Tapi memang lunak dari kemarin 25 guys. Gord kamehameha. Enggak sih mas. Gordi lama banget cok sumpah. Loh. Mata warna ya oke tapi kok. Sayang loh mas ya. Sempat make tapi efek sanane satu kok mas. Maksananya tapi satu toy guys. Wah anjir Xavier di prank aku. Kurang sebiji bintang 3 cok. Dari ini Karina atau udah mas ya? Udah tak ganti Odette mas, cakep ya. Aduh Odette mereka, wah anjir sekali Storm hilang guys. Odette mereka ya guys ya, dikira Storm bukan sembarang Storm guys. Dia masalahnya punya ini mas, punya lightning ya guys ya. Kelariki kita positioning ya guys ya. Kita pura-pura gak bisa positioning dulu. Kelariki kita positioning pole ya guys ya. Cek mas, infonya kita pura-pura gak bisa positioning dulu guys. Saya pura-pura sih mas, ceritanya ini gitu. Heho. Aku tinggal cari Xavier sepici cok. Aduh, di bintang 2 pula. Nah, Xavier udah dikit mas. Noh, mamam bro. Oke, kita pura-pura. Se, kita lihat ada. Harusnya dia gak dipindah sih. Dikira guys, so positioning aku bos. Tapi enggak ada dia hyper 2 ada mas. Tapi dia di pojok ya Xavier aku biar gak kena ulti node mas. Yo ditarik. Anjir. Gak menang tuh mas ya. Xavier bidang 3 lah mas. Jangan lupa dibisik guys ya. Kita memenangkan game kali ini dengan gigi 2 yang lumayan ya guys ya. Plus dia bawa pulang kentong mas. Lumayan. Gigi 2 masih lumayan guys. Nah Yuki 1 tadi jelek banget sih. Tadi aku gak ambil Gord itu terlalu lama dia punya ulti cok. Lama banget kalau Gord. Mending cepet-cepet aja itu. Thank you mas Angry dari share mas. Masuk mas ya. Ya kunci kemenangan kita tadi sih di Xavier mas.